Ayo. Sikat cus. Nih Uceng. Kalau Uceng itu tarikannya memang istimewa. Salam anjing, salam berwisata, salam berolahraga. Jumpa lagi dengan saya Agus Puzi, Bubu ZZI Puzi. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian diberikan jalan, kesehatan, rezeki yang melimpah, serta selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini udah jam 4 sore, saya ada di Sungai Sema, Desa Semayu. Mau mikir fishingan lagi? Uceng water apa aja mau dipancing? Nanti dipancing saja, saya mau mancing sebentar saja nih. Karena tadi udah mendung, tapi sekarang alhamdulillah cerah nih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ikan-ikan, ada yang mau makan gak yuk? Ini udah sore, saya berangkat dari rumah. Udah mau asar nih, jadi mancingnya sebentar saja. Aduh. Duh. Wah, nyantap, please. Baru aja langsung nyantol. Lanjut. Yuh. Mudah-mudahan mau makan dan gak muncul ya. Dari tadi yang makan cuman baru batu. Nyantol di batu, ikannya belum ada yang nyantol. Belum nyantol lagi, baru nenggelamin pelampung doang, belum mau nancep. Makanya lagi nggak begitu kenceng ini. Ush. Nah akhirnya mau nancep juga ini mas ceng. Oke, ini makanya belum begitu kenceng nih, masih ada jedanya. Jeda berapa detik, berapa menit. Wah, ini malah masuk ke dalam nih. Cocok. Jos. Dicoba lagi yuk, siapa tahu ikannya belum pada pergi. Teman-temannya masih ada di sini. Baru masuk satu uceng. Alhamdulillah udah poin. Mudah-mudahan poin yang berikutnya segera menyusul. Nah, ini dia. Uceng lagi. Menyusul, alhamdulillah. Jadi menyusul. Lempar lagi aja nih, isi lagi, lempar lagi. Ternyata udah dapat ikan itu, hatinya udah seneng, udah bahagia. Dari tadi nyantol-nyantol batu terus, kalau udah mau makan ikannya, hatinya seneng. Ayo mas Ceng, makan lagi Ceng. Yuk. Wah, ini belum lanjut. Lanjut. Ayo makan lagi yuk. Nyandel. Belum mau nyandel, gak apa-apa. Belum nyandel, coba lagi. Coba lagi sampai mau nyandel. Berotan itu. Kalau pakai joran ini jangan benar-benar berasa banget. Di tangan tuh rasanya pokoknya nikmat sekali nih. Prabun di ujung ini. Saya sangat suka nih. Kalau kondisi sungai seperti ini, nggak begitu besar, pakai jalan ini, mantep jiwa. Kalau yang makan agak gede aja, pasti nikmat banget nih. Ini yang makan uceng aja, jorannya, goyangannya nikmat sekali, nih, jos sekali. Ayo lagi, yuk. Wah, mau nyantel lagi tuh. Dilalah. Yuk lanjut, lempar.
poin selanjutnya masih ditunggu uceng-ucengnya yuk. Mana ikan? Nah, ini dia. Berat sekali. Apapun sekali lah, dari tadi saya belum merokok. Ini karena udah agak santai. Mau minum sambil rokok dulu lagi. Ayo minum. Lanjut. Yuk makan lagi ikan. Mau makan lagi gak? Yuk. Belum nanjep. Belum nanjep lagi. Apapun sekali, cuman sayangnya itu makannya belum kencang nih, belum, nggak mau punyut-punyut, padahal bafun ikannya, sangat bafun gitu nih. Makannya masih agak ada jedanya nih. Biasanya kalau ikan-ikan water uceng itu kalau makan cepet banget, cuman hari ini belum begitu mau punyut-punyut. Yo, saya coba lempar lagi ini. Mau makan lagi enggak? Belum mau makan lagi. Ayo. Nah, habis. Lanjut di sini di bawahnya. Tadi di atas udah enggak mau makan. Nyari yang di sini, siapa tahu di sini mau makan. Belum ada pergerakan. Ayo. Cus. Ada water. Kita dengarkan dulu kumandang adzan asar. Ayo. Sikat cus. Nih, uceng. Kalau uceng itu tarikannya memang istimewa. Ikan teristimewa tarikannya itu. Selain melem, sebenarnya uceng juga tarikannya istimewa. Coba saja kalau misal ikan uceng ukurannya segede melem, tarikannya pasti mantap sekali. Cus, wader. Kirain uceng lagi, ternyata wader. Oke teman-teman, kita sudah dulu mancing hari ini. Hari ini poinnya nggak begitu banyak. Alhamdulillah udah ada poin. Saya tadi berangkat dari rumah udah sore, jam 3:30, jadi mancing sekitar 1 jam. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya, dan bunyikan loncengnya. Salam mancing, salam berwisata, salam berolahraga, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng.